Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali lagi kita di Pasar Pelaran. Nih Pasar Pelarannya sahabat. Hari ini orang rame-rame buat ketupat, buat lepet. Jadi di sini lagi ibu-ibu sambil dia buat sambil dia jual. Di sini kelihatannya seperti itu sahabat. Nah, di sebelah sana ada yang jual itu ketupat dan di sini masnya ini ada satu teman ini kreatif juga cukup luar biasa usahanya, dicampur aduk juga usahanya ini kayaknya macam-macam. Dia di pasar malam ya juga jualan, di pasar sini juga jualan, kadang jual ini aksesoris. Hari ini dijual aksesoris nampaknya. Biasanya kalau dijual di luar sana, di sebelah sana itu dia biasanya jual sosis, sosis goreng atau semacamnya. Kadang-kadang juga di sekolah, jadi luar biasa ini masnya ini. Ini lagi buat ketupat ya, lepet ini. Jadi buat lepetnya sahabat dia seperti begini. Nggak tahu ini saya nggak paham ini, beda dengan lepetnya orang Sulawesi. Ini lepetnya orang Jawa ini. Pakai staples nantinya katanya nutup nih. Ini masnya yang dibuat ini. Oke mas, ini kreatif ya. Ini orang yang tidak pernah menyerah dan selalu mencari peluang-peluang yang ada. Hari ini, pada saat ini, mungkin besok, mungkin lebaran ketupat ya. Besok kah? Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu, lebaran ketupat. Saya juga ini tidak terlalu paham istilah lebaran ketupat karena kita di Sulawesi tidak ada. Yang ada ini mayoritas dari suku Jawa. Atau khususnya di Samarinda ini karena daerah Samarinda termasuk daerah semua suku ada di sini. Jadi masing-masing membawa budayanya dan budaya Jawa seperti ini sahabat. Jadi ada namanya lebaran ketupat ya. Di sini. Jadi pada rame-rame ini buat ini. Di sebelah sana yang paling banyak buat di sebelah sana tadi saya lihat di ujung sana buat ketupat. Di sebelah sana dan di sini hanya beberapa orang itu di sebelah sahabat ya. Ini sebelah tadi ada juga yang buat. Seperti itulah kegiatan masyarakat khususnya pedagang pasar di Pelaran Kota Samarinda. Barangkali ini saja informasi dari saya Pasar Pelaran dari Sahidin Channel Sahidin Said. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe sahabat dan di share jika dirasa bermanfaat. Sahiri dan cuman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.